Silaturahmi, ngopi-ngopi bareng abang-abang dari STM Bonser. Nih, yang belakang malah tiduran aja no, woi. Oh, nih bareng Bang Obay nih, Pak. Ngopi asik pokoknya. Santai, ngopi santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sendiri sini kayak kuncen ah. Ya, salam sejahtera, selamat siang. Terima kasih nih kepada tuan rumah undangannya dari Bang Tulus. Kayaknya di tengah pandemi COVID-19 ini kita sudah mulai terbuka untuk acara Kopdar, dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini semua keadaannya sehat walafiat. Dan alhamdulillah kita telah diringankan Allah, kita melangkahkan kaki untuk kita bersilaturahmi di acara lintas alumni generasi angkatan dari Bonser 3 dan Bonser 2. Ya, gue sebagai mungkin gue paling tua kali di sini. Iya, benar. Sadar gue. Ya, tamu yang jauh, yang dari barat, dari Sterok Channel nih, rekan seperjuangan Ane di channel, Bang Oman, Bang Kru, telah hadir di sini. Dan intinya mah begini, berkopdar seperti ini, sama yang lain. Contoh kita berbicara Budut 145, acaranya gabung. Kampung Jawa 67, acaranya gabung. Kapal Flap, teman-teman. Biasanya kalau kita bicara hanya kopi darat, dan mungkin ini jadi barometer kita untuk selalu bersama-sama mengadakan acara seperti ini. Dan sesuai visi misi gua bikin Bonser Channel, alhamdulillah kesampaian sekarang, kesampaian mulai kelihatan. Cuman ngomongin nggak jauh dari versi kita sama-sama punya jejak rekam digital yang tadi dari jam 1 gue perhatiin apapun urusan Bonser yang mengeluruskan atau menyumbatani dengan sekarang lagi ada ikap ikatan alumni Bonser Jakarta anggotanya kanung gue kayak ini hitam di dalam ini Kamerun ya, sambil nunggu teman-teman lain yang masih dalam perjalanan kita lanjut lagi, mungkin ada yang sampaikan dari tuan rumah dan mudah-mudahan bakal terus berjalan nih kegiatan kayak gini nih. Gitu. Mungkin nanti bisa dari anak tiga ngundang kita kan, insya Allah kita juga pasti datang gitu kan. Dan juga apa namanya, dan untuk kemungkinan juga tadinya bapak-bapaknya nih nanti bisa keluarga kita juga nih, istri kita, anak kita, biar kita kenal kan gitu kan. Jadi
intinya kita kumpul bukan ceritain masa lalu aja nih. Lagi oh inget memori ini. Tapi kalau untuk agak bukannya aneh nggak mau nih bang, sorry maaf. Yang ke agak jauhan takutnya agak canggung atau gimana. Canggung, makanya ya. Untuk start awal di sini dulu dah, iya, yang betul. Satu ini. Baru mentornya di sini lah. Benar. Maksudnya di yang sesuai nggak jauh angkatannya. Dulu kita mungkin saling kenal cuma nggak terlalu dekat, nggak terlalu kontak gitu. Cuma memang kita di satu gedung yang sama dengan guru juga yang sama mayoritas, dan dengan apa namanya basis pun juga sama. Contohnya yang misalnya tanggung jawab yang memang tidak seperti itu udah sejak lama. Jadi kenapa sih kita nggak bisa? Jadi kalau untuk hari ini kita kobar, dan untuk yang akan datang kita bisa terus kayak gini. Nah, jembatan kan agar untuk dua warga tiga itu kan tetap bersatu. Ya, kami kan dari eksperimium nih bang, ini kan awal kan. Ya, mudah-mudahan yang para daya hadir di sini kan untuk kedepannya kayak ya jatuh kita ada perkumpulan ini harus ada nilai plusnya. Dan kedepannya kan kita kayak ibaratnya membuat ini kan untuk saling tolong menolong. Yeah. Kita nggak tahu rekan kita, keluarga kita ada kena musibah, kita nggak tahu. Yang foto kita ya dari kita untuk kita. Gitu. Ya saya sih cuma saran. Bang Yasir, nyaman? Udah cukup. Misi-misinya. Ya gua sih ada pertanyaan yang emang mungkin dari Tulus yang mungkin belum sempet gua, karena kan ini misi-misi gua nih bon. Nah, maksudnya di yang sesuai nggak jauh angkatannya. Ya lanjut tuh. Dan mudah-mudahan bakal terus berjalan nih kegiatan. Dan dijadikan roh dalam mengutaya di jannah. Ini adalah tim Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alihi washabi azwajihi wa dhurriyyatihi sumailar wa qisa dan nabi bakrin wa umar wa usman wa ali radhiyallahu an wali jamil ulama in amirin wal awliya wal talibin wal walidina wal masyayikhina wal abarina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa masyayikhina khususan la arwah jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah yang kedua untuk kita semua yang hadir di sini, semoga ya diberi kemudahan untuk berusaha di sini.